Eh, bosan, 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 bosan. Bosan di rumah terus. Aduh, bosan, 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 bosan. Aduh, ngapain ya hari ini? Aduh, aduh, aduh. Aku tutup pintu rumah dulu, baru aku pergi jalan-jalan hari ini. Ayo, guys, kita jalan-jalan bersama Om Dude. Gak bisa tutup pintunya. Sebel. Ayo. Kita jalan-jalan. Let's go. Jalan-jalan. Ya, ampun, kita nabrak. Aduh, bahaya nih. Bisa di tangkap Pak polisi. Ayo, kita beli jus dulu. Pak penjual jus, aku mau Wah. Woi. Pak, kenapa Bapak berubah, Pak? Kamu bukan Bapak penjual jus. Kamu bukan Bapak penjual jus. Aku Bapak penjual jus. Aku hanya ganti baju. Bukan. Kamu bukan Bapak penjual jus. Kenapa kamu berjualan di sini? Ini buat aku. Bapak penjual jus kan sudah pensiun, jadi aku sudah menjual jus di sini. Kamu mau beli enggak? Tidak, aku maunya Bapak penjual jus yang menjual di sini. Hei. Hei apa? Aku tidak mau pokoknya. Kamu harus pergi dari tempat ini. Ini milik Bapak penjual jus, bukan kamu. Kamu ini sudah dibilangin, Pak penjual jus itu sudah pensiun, jadi aku sekarang yang jualan di sini. Waduh, aku tidak mau. Tulisannya lagi sudah tidak ada di sini. Waduh, bagaimana nih? Mana mobilku tadi? Mana mobilku tadi? Kamu telah merampas hak Bapak penjual jus jualan di situ. Ini kamu rasain kau. Rasain kamu ya. Ini kamu makan. Kamu makan. Kamu makan. Lompat. Kena kau ya. Maninggul dia. Ayo. Pergi dari sini sebelum aku ketahuan. Gila sih. Kenapa Bapak penjual jus enggak ada ya? Di mana Bapak penjual jus? Aneh. Penjual jus hilang. Kita akan tanya ke Pak polisi apakah Pak polisi melihat Bapak penjual jus. Selamat siang, Pak. Siang. Ada apa duduk kemari? Aku mau tanya, Pak. Bapak penjual jus di mana ya? Sudah tidak kelihatan. Oh, Bapak penjual jus. Kan dia jualan jus di depan rumah kamu. Iya, tapi sudah orang lain, Pak. Wah, kok bisa? Gak tahu juga. Kata orang itu Bapak penjual jus sudah pensiun. Waduh. Mungkin dia lagi istirahat. Coba kamu pergi ke rumahnya. Masalahnya, Pak, aku tidak pernah pergi ke rumahnya Bapak penjual jus. Waduh, 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 waduh. Gimana Bapak penjual jus ya? Terima kasih, Pak. Bapak tidak tahu ya? Iya. Bapak penjual jus di mana sih? Kenapa dia bisa menghilang? Pakai motor dulu ah. Set, naik motor. Aduh, Bapak penjual jus, di mana dia? Kok bisa orang itu yang sudah berjualan sekarang? Wow, gila coy. Keren sekali motornya. Ini motor yang dipakai lari oleh si Kiril dan Richie ya. Waduh, mantap, 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 mantap. Cuy, di mana ya Bapak penjual jus? Apa kalian melihat Bapak penjual jus? Aduh, aduh, udah mau malam lagi. Aku belum menemukan si Bapak penjual jus. Apakah dia memang benar-benar pensiun, ataukah orang tadi adalah orang jahat yang sudah menghabisi nyawa Bapak penjual jus? Aku tidak tahu. Tapi aku harus bagaimana nih? Aduh, motornya. Aduh. Ya ampun, nabrak.
nabrak lagi. Tuh kan apa gua bilang, gua dikejar polisi nih. Gua dikejar polisi nih, bintang 5 lagi. Aduh, nabrak orang tadi. Aduh, aduh bahaya, aduh bahaya. Aduh bahaya. Bahaya, aduh. Aku harus lari cepat. Oh, ditabrak dari belakang. Iya pak, aku berhenti pak. Tapi jangan kepung kayak gini, aku takut. Aku lari aja. Apakah aku masih dikejar? Mana pak polisinya? Mereka tidak bisa menjangkau aku dengan motor ini. Asli. Kayaknya kita sudah tidak dikejar lagi ya. Aman nih, aman nih, aman nih bosku. Aman nih bosku. Oke, kalau begitu aku yang akan berjualan jus di sini. Sementara sampai pagi pun aku tunggu sampai bapak penjual jus kembali. Sudah pagi. Bapak penjual jus tidak kembali, malahan polisi lebih banyak di sini. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Ampun, ampun, Bapak. Ampun. Ah! Oh no.